Bismillahirrahmanirrahim. Allah taala haddatsana Ayyash ibn al-Waqi' ibn al-Walid haddatsana Waqi' an la haddatsana al-Amash haddatsana Ibrahim at-Taimi an abihi an Abi Dharr qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam an qawlihi an qawli Allah taala wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha qala wa mustaqarruha tahta al-'arsy. Sanad yang sahih dari jalan Sufyan, hadatsana Ismail bin Abi Khalid dari Qais dari Jarir. Sanadnya dari Jarir. Sahabat Jarir ini sanadnya sahih. Dari Sufyan, dari Ismail, dari Qais. Berarti sanadnya seperti sahih Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Al-Humaidi bahwa dikatakan Jarir mengatakan Nabi tidak pernah bertemu kepadaku kecuali dia berusaha untuk tersenyum kepadaku. Dan Nabi tidak pernah menutupi wajahnya dariku. Dan Nabi mengatakan akan datang kepada kalian dari pintu ini seseorang yang mana dia itu adalah min khairi di yamin, di Yaman. Orang-orang yang terbaik, orang-orang yang paling baik. Maka setelah itu tidaklah dikatakan oleh Nabi akan keluar dari pintu ini, maka keluarlah dari pintu itu Jarir ibni Abdullah. Maka dia termasuk dari sahabat yang agung dan mempunyai keutamaan yang mulia. Dan telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama kapan masuk kepada Islam. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar di kitabnya Al-Isti'ab, kana islamuhu fil am alladhi tufiya fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia masuk Islam di tahun terakhir di saat Nabi meninggal. Dan dikatakan bahwa Islamnya Jarir qabla sanah asr, sebelum tahun meninggalnya Nabi. Alhasil ikhtilaf para ulama semuanya bertumpu kepada tahun 9 ataupun tahun ke-10 Hijriah. Maknanya satu tahun sebelum Nabi meninggal ataupun di tahun Nabi akan meninggal. Yang jelas Jarir sempat bertemu dengan Nabi, dan dalam waktu satu tahun mungkin bersama Nabi itu dalam keadaan baik. Nabi selalu tersenyum kepadanya dan dipuji oleh Nabi dengan Asja'in Nas, orang yang paling berani dari para pemberani. Dan juga akan keluar dari pintu ini rajulun min khairi di Yaman, dan keluarlah Jarir ibn Abdillah. Maka selesai dari Jarir ibn Abdillah, kemudian kita masuk sedikit kepada lafaz innakum satarawna rabbakum. Maka satarawna rabbakum di sini di hari kiamah, seperti di lafaz yang ketiga, di hadis yang ketiga, satarawna rabbakum yaumal qiyamah, bahwa kalian pasti akan melihat Allah di hari kiamat. Maka di lafaz Al-Bukhari yang ketiga dengan lafaz innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah ini menjadi dalil bahwa akan melihat Allah di arasatil kiamat, tidak di surga saja. Dan yang kedua, melihat Allah itu dengan apa? Bantahan kepada kelompok Al-Mu'tazilah yang mengatakan bisa jadi melihat Allah di situ dengan hati. Maksudnya hatinya berkata aku melihat Allah padahal Allah tidak ada. Tidak, dibantah dengan riwayat hadis ini. Di hadis yang kedua tadi apa? Innakum satarawna rabbakum ayyanan. Kalian akan melihat Rabb kalian ayyanan, dengan kedua mata. Maka makna dengan kedua mata membantah kelompok yang menafikan melihat Allah. Kata mereka, mungkin melihat Allah gelitik hatinya, dengan hatinya. Tidak. Dijawab dengan hadis ini, innakum satarawna rabbakum ayyanan, dengan kedua mata kalian. Kemudian, perhatian dari ucapan, kalian akan melihat Allah seperti kalian kama tarawna hadza, melihat rembulan ini. Maka perlu diperhatikan. Orang-orang yang tidak faham, ataupun bisa jadi orang-orang ahlul bid'ah,
Oh, ahlu sunnah itu mujassimah. Allah itu dipersepsikan, disepertikan dengan rembulan, katanya. Mana ini hadisnya? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadza. Di saat Nabi melihat bulan purnama, dikatakan kalian pasti akan melihat Allah, Rabb kalian, seperti kalian melihat rembulan ini. Dimisalkan Allah dengan rembulan. Awas, jangan ngantuk. Maka di sini kita bantah. Mereka orang-orang kelompok Al-Mubtadi'ah yang mengatakan ahlu sunnah itu mujassimah, menyepertikan Allah dengan makhluknya. Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai wajah, Allah itu turun dari langit ke bawah, itu mujassimah. Mereka membentuk Allah itu mempunyai tangan, mempunyai wajah. Kita katakan bukan mujassimah, bukan kita membentuk Allah, tetapi Allah yang mengabarkan kepada kita dia punya tangan, yadullah mabsutatan yunfiku kaifa yasha, dan mempunyai wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan mempunyai sifat kaki juga, seperti di hadis Anas muttafaqun alaih, di saat api neraka mengatakan hal mim mazid, maka Allah menurunkan kakinya. Fayadau rabbul izzah qadamahu ila nar, Allah menurunkan kakinya kepada api neraka. Fayanzawi ba'duha ila ba'd wa taqul qattun qattun bi izzatika wa karamik, maka cukup wahai Allah, kakinya dimasukkan ke api neraka. Kita katakan bukan mujassimah. Maksudnya mujassimah mengejek kelompok bid'ah kepada kita bahwa kita ini membentuk untuk Allah badan-badan mujassimah. Kita katakan itu khabar dari Allah. Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai kaki. Begitupun di sini. Ketahuan sekarang ahlu sunnah itu memang mujassimah apa? Disepertikannya melihat Allah itu bagaikan rembulan, katanya Allah itu bundar seperti rembulan. Ini juga gagal faham dari mereka. Dan ini yang ingin, jangan kalian ada yang ngantuk. Ada yang ngantuk di sini? Nanti pulang dari pelajaran Allah itu seperti rembulan. Nah, itulah kalau pengen tahu Allah itulah rembulan. Awas. Jangan salah faham, gagal faham. Makna dari kama tarawna hadza, ismun isyarah hadza adalah ismun isyarah. Kembali kepada Al-Qamar, karena di riwayat Nabi melihat rembulan, kemudian kalian akan melihat roh kalian seperti kalian melihat rembulan. Apa yang diinginkan penyepertian di sini telah disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Taimiyah. Disebutkan yang diinginkan, kata Imam Ibnu Taimiyah, fasyibhu ru'yah bi ru'yah. Yang diinginkan adalah permisalan melihat rembulan dengan melihat Allah. Yang dimisalkan bukan zat wajah Allah bagaikan rembulan. Qala Ibnu Taimiyah fasabbaha ar-ru'yah bi ru'yah ay at-tasbihuna innakum satarawna rabbakum kal-qamar tasbih ru'yatillah ka ru'yatil qamar, melihat Allah seperti melihat rembulan. Intabih hadza. La taqul Allah wajhu kal qamar, hadza khata. Intabih. Idan at-tasbihuna kaf yufidu tasbih kal qamar. Innakum satarawna rabbakum kal qamar. Kaf huna li tasbih ay tasbih ru'yatillah ma'a ru'yati al qamar. Maka maknanya annahu sallallahu alaihi wasallam syabaha ru'ya bi ru'ya ay kaifiyatu ru'yatillah ka kaifiyati ru'yatil qamar la mar'i bil mar'i, laisa Allah ma'al qamar sawa. Limada la nafham kama hada, kenapa tidak kita memahami yang demikian? Li anna hadal makna ay al mar'i bil mar'i hadal makna mumtani fi rabbina jalla wa ala, itu dilarang karena Allah telah berfirman laisa kamitslihi syai kaifa antal antus bihi rabb bil qamar hadal la yajuz li anna rabbuna jalla wa ala qad qala
Laisa kamitslihi syai, Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan dinafikan juga oleh Allah, Allah yanfi, fala tadribu lillahil amsal. Jangan menyepertikan Allah dengan makhluknya. Ay fala taj'alu lahu asbahan. Fala tadribu lillahil amsal, fala taj'alu lillahi aw lahu asbahan. Wa kadzalika fi akhir surati Al-Ikhlas apa? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada nothing compares to Allah. Tidak ada tandingan untuk Allah dari makhluk-makhluknya. Idan intabihu hadha. Makna innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha ay hadal qamar. Bimakna kaifiyati ru'yatillah karu'yatil qamar. Laisa almar'u bil mar'i. Ay asahs bisahs. Ay Allah kal qamar. La. Innama al-murad bihi kaifiyah ru'yatillah ka ru'yatil qamar. Amma makna haula yaqulun al-mubtadi'ah al-mujassimah ahlus sunnah yaqul Allah kal qamar hada batil. Karena Allah yaqul laisa kamitslihi syai', wa Allah yaqul fala tadribu lillahil amsal, wa Allah yaqul fi akhir surat al-ikhlas lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Idan mumtani Allah kal qamar shibah zat bidzat al mar'i bil mar'i hada la yajuz. Mafhum? Baik. Lalu ma makna la tudamuna fi ru'yatihi, la tudaruna fi ru'yatihi. Makna dalik fi ba'd riwayah la tudamuna wa fi ba'd riwayah la tudaruna. Maknanya la tuzahimuna wala yanalukum dhaim ayat ta'ib fi ru'yatihi. Maka maknanya di dalam hadis ini disebutkan la tudamuna fi ru'yatihi di hadis yang ketiga, dan di hadis yang kedua la tudamuna fi ru'yatihi kadzalik. Fa al-murad la tudamuna wa fi riwayah la tudaruna bimakna la tuzahimuna. Fa kaifa makna hadha? Hadha huwa al-an yubayyin at-tasbih kama tarawna rabbakum kama tarawna al-qamar ay tasbih kaifiyah. Al-an makna dalik undur ilal qamar. Sekarang antum melihat bulan purnama dan matahari sama. Hal antum tuzahimun, apakah kalian melihat mentari di siang hari dan melihat rembulan di full moon bulan purnama? Apakah kalian melihat dalam keadaan tertutup dengan orang lain yang di depan kalian? Tidak. Haula fauq asyams fauq wal qamar fauq ay fauquna fauqana. Falamma kana al fauq lam yuzahim wala yudamun wala yudarun. Hada makna. Idan Allah Jalla wa'ala kal qamar ay tasbih ru'yatillah ka ru'yati al qamar. Bi anna Allah fauq kal qamar fauq. Hada huwa. Sekarang di saat antum melihat rembulan di bulan purnama ataupun matahari di siang, apakah kalian tertutupi oleh objek yang ada di depan kalian? Tidak, karena di atas. Idan asahs fi Jakarta yarau al-qamar fi hadhihi al-laila. Wasahs fi Kalimantan, wasahs fi Yaman, wasahs fi Amerika, fi Chicago. Kalau di Bandung Chicago. Maka di Bandung di Chicago dan di Amerika di Chicago sama-sama. Kalau di Minang Chaniago. Semua sama melihat rembulan. Dalam keadaan melihat, tidak ada yang menghalanginya. Kenapa? Karena Allah di saat dilihat kelak bagaikan melihat rembulan, dia di atas. Tidak seperti objek yang ada di depan kita. Jika kita melihat kecelakaan misalnya, di saat kita berjalan tiba-tiba ada orang berkerumun, maka kita tidak bisa melihat objek yang kecelakaan tadi. Karena puluhan orang yang naik motor dan berjalan menutupi objek
dari kecelakaan, tidak tahu siapa yang kecelakaan tersebut, apakah meninggal atau tidak, apakah kecelakaan pakai motor ataupun mobil, kita tidak tahu. Yang jelas di depan kita ratusan orang misalnya, itu jika objek di depan kita terhalang, itulah yang diinginkan tuzahimun. Maka jika kita ingin melihat, kita harus berdesak-desakan. Maka di sini disebutkan la tudoruna, diriwayah wala tudomuna, bimakna la tuzahimun fi ru'yatillah. Idan ru'yatillah kamitsli ru'yatil qamar, hada aido kalimat tudorun dan tudomun intabihu faidah. Kalimat tudomun wa tudorun bimakna la tuzahimun faidah. Hada aido bayan. Lafat tudomun wa tudorun bayan firat ala haula ala diyakulun lana nahnu mujassimah. Naruduhu bi lafat tudorun wa tudomun. Mada arada bihi nahnu naro karu'yatil qamar la nuzahim. Hada huwal jawab. Laisa Allah kal qamar. Idan lafad la tudoruna fi ru'yatihi wa la tudomuna fi ru'yatihi, hada aido dalil firat ala haula ala diyakulun lana al-mujassimah bi anana nahnu naro robbana kaifiyatuhu kanaro al-qamar la tudoruna ay la tuzahimun. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan, telah kami jelaskan semua hadis. Maka dihafalkan hadis ini, terserah mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang penting kalau ingin yang kedua pun, inakum satarona robakum ayanan, sudah pendek, tidak apa-apa, tapi dengan sanad dibaca. Yang ingin hadis yang pertama silahkan, yang ingin hadis yang ketiga silahkan, yang ingin tiga-tiganya pun silahkan. Paham? Terserah. Yang penting semuanya store. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.